Hi. Welcome to my channel Bram Journey. Ada Bunda Mia di sini, tips Bunda Mia. Ada Yusuf Family. Di sebelah sana juga ada Bedul sebetulnya. Sembunyi Bedul di sebelah sana. Bentar gua tunjukin ya. Itu ada Leli. Hai. Leli, oke. Itu tadi gelap. Oke. Itu si stres. Balik lagi. Kita bertiga. Halo. Hari ini kita mau bahas apa, Bun? Hari ini Bunda mau bahas mengenai Google AdSense. Google AdSense. Nah, ada video gua Google AdSense yang palsu di kanan ini, nanti kalian klik ya, klik kanan ini, oke? Iya asli. Kemarin di video terdahulu Bram Journey, Bunda sempat kena prank masalah Google AdSense. Di video ini Bunda akan sharing ke kalian semua untuk yang sedang mencari Google AdSense, untuk mendapatkan Google AdSense. Karena kebanyakan dari teman-teman YouTuber kebingungan cara mendapatkan Google AdSense. Katanya kok bisa lama, sampai ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan dan sebagainya. Untuk Bunda sendiri alhamdulillah cuman dalam waktu 3 minggu Bunda sudah dapat Google AdSense-nya. Wow, hebat. Caranya seperti apa? Hebat. Ternyata caranya sangat mudah. Sangat sangat mudah. Setelah kita di modem, punya $10 di akun AdSense kita, kita daftarkan PIN-nya. Setelah didaftarkan PIN-nya, itu akan keluar tanggal di mana kita dikirimi surat cinta dari AdSense. Coba Ibu Leli, bisa minta maaf amplop saya. Ini ada asisten, ada tim. Ini Google AdSense punya Bunda kemarin. Ini cuma 3 minggu aja sampai. Sampainya seperti apa? Apakah Bunda sampai ke rumah? Apakah diantarkan sama postman? Enggak. Kita masih tetap harus berjuang. Berjuangnya seperti apa? Orang kebanyakan menunggu di rumah. Sampai ada yang sampai 3 bulan, 4 bulan sampai belum dapat ya, belum dapat AdSense-nya, belum sampai. Kok Bun, punya saya enggak sampai-sampai. Saya udah 1 bulan nunggu, ada yang 2 bulan menunggu. Gimana sih Bun caranya biar cepat? Caranya kalian itu tinggal datang ke kantor pos hantaran. Kantor pos hantaran. Jadi bukan kantor pos cabang, bukan. Ini khusus hantaran delivery. Ya. Kantor pos delivery, kalian datang ke situ, kalian tidak usah membawa. Katanya Bun bingung dong, karena di situ nggak ada resinya, resi pengiriman. Google itu tidak pernah ngasih resi pengiriman. Cukup kita menyebutkan alamat dengan nama akun AdSense kita, misalkan kayak Bunda, Google AdSense Bunda apa namanya, Bunda kirimkan, Bunda kasih lihat, inilah nama AdSense Bunda, dan alamat yang Bunda cari adalah alamatnya sini. Mereka langsung cari dan langsung ketemu, tidak pakai bertele-tele, tidak, asal kalian itu benar datangnya ke kantor pos hantaran. Ini hanya apa, sedikit informasi aja untuk kalian, buat teman-teman di luar sana yang masih menunggu Google AdSense belum datang-datang. Tidak sesusah yang orang sharing. Banyak sekali orang sharing di video itu, kok susah banget, kok harus begini, harus begitu. Enggak, asal kita mau berusaha. Pergi sebentar ke kantor pos hantaran. Biasanya kantor pos hantaran itu adalah ada di dekat dengan rumah, karena itulah cabang yang terdekat. Cabang terdekat yang ditunjuk oleh kantor pos untuk mengantarkan surat-surat punya kita. Nah, yang AdSense ini lucunya, pengalaman Bunda sendiri adalah begitu sampai di kantor pos, mereka itu tidak lama mencari. Jadi sepertinya memang untuk AdSense ini Bunda nggak tahu ya, bukan diperkirakan atau Bunda bersuudzonnya, bukan ya, tapi sepertinya memang mereka itu menyimpan. Sepertinya mereka itu lebih suka kita berusaha menjemput, mereka tidak mengantarkan. Padahal ini kantor pos ini yang Bunda kemarin ambil surat ini sangat dekat dengan rumah Bunda, sangat dekat. Kenapa mereka tidak antarkan ke rumah? Padahal ini udah jelas-jelas alamat di sini. Nah, di sinilah ada satu tantangan di mana kita harus berusaha mengejar sendiri. Kalau kita mengejar sendiri 3 minggu aja, karena perlu teman-teman ketahui bahwa Google AdSense untuk Indonesia ini bukan dikirim dari Amerika. Iya, bukan.
Gua tadi lihat ternyata Malaysia. Malaysia. Itu, Malaysia bukan dari California. Ya, bohong dari California. Bukan dari California. Jadi Malaysia. 2 minggu aja kan di situ tercantum tanggal pengiriman AdSense. Dicetaknya misalkan tanggal 3. Tanggal 3 kita hitung aja 3 hari setelah tanggal 3 itu berarti tanggal 6. Tanggal 6 mereka sudah kirimkan. 2 minggu aja udah sampai ke Indonesia. Udah sampai ke kantor pos pelayanan. Ya? Bentar. Baca enggak? Tuh. Itu Malaysia loh. Bukan dari California. Malaysia. Ya. Itu dia makanya kalau misalkan dari California mungkin satu bulan. Iya. Kalau kita ini kan dari Malaysia. Dari Malaysia ini sangat cepat kan ke Indonesia masih sama-sama satu rumpun ASEAN juga. Jadi Bunda rasa dalam waktu 2 minggu pun ini udah sampai. Jadi kalian yang sudah mendaftarkan ASEAN-nya, kalian masih menunggu sampai 1 bulan sampai 2 bulan. Lebih baik kalian datang ke kantor pos Hantaran. Di situ pasti kalian menemukan surat Google Harus Asset. Ditanya ya ke petugas posnya ya. Langsung aja ke petugas, ke customer service, tanyakan, kasih lihat, Pak, saya lagi mencari. Kemarin Bunda tidak mencoba untuk nge-print ya. Tapi Bunda hanya memperlihatkan foto seperti ini yang ada di Google. Bunda liatin, Bunda buka Google. Pak, saya lagi mencari surat seperti ini, atas nama ini, alamatnya adalah di sini. Dia langsung pergi ke tumpukan tumpukan file. Di situ dia langsung nyari-nyari, langsung dikasihin ke Bunda. Oh, ternyata, berarti ini disimpan oleh mereka. Mereka tidak langsung kirim ke kita. Nah, ini pengalaman untuk teman-teman juga yang lagi mencari Google AdSense. Ini tipsnya dari Bunda, semoga bermanfaat. Bunda, berarti nggak boleh menunggu kan teman-teman kan nunggu sampai surat itu masuk ke rumah ternyata nggak boleh ditunggu kita harus jemput bola teman-teman yang udah request ya. cek lah ya kita harus coba jemput bola lah intinya kita harus berusaha gitulah ya iya okay. Nah mudah-mudahan kan kenapa Bunda share di sini share di tempat Bram karena ini sebagai terima kasih Bunda yang sudah dibohong-bohongin masalah AdSense kemarin oleh si Jail yang satu ini. Bunda di sini kasih hadiah buat dia. Kalau gue udah dapat Google AdSense-nya sekarang ini asli. Dulu gue order di percetakan. Nah, ini asli bener kan? Niat banget. Gue niat emang. Hanya gue sekarang nih. Badi puas ya, puas loh. Badi. salam buat grup buat komunitas Way. Ya, komunitas Way. Komunitas Way, terus juga komunitas apa lagi lu? Content creator. Spirit baru ya. Keren. Terus tempat YouTuber sukses ya. Tempat channel. Oh iya, tempat channel. Ini nih ketuanya nih. Oh, ini ketuanya. Kalau aku sih di mana-mana juga member. Tapi member yang sukses lo gue. Sedap. Kalau gue di mana-mana ada. Tadi di mana-mana ketua. Ini kayak jalangkung. Oke, teman-teman, ini sharing. Jadi kalau kita suka lihat baca review orang Google AdSense itu lama banget, sebulan sampai 3 kali datang-datang ternyata butuh keaktifan kita untuk datang ke kantor pos cek langsung namanya, ini buktinya 3 minggu karena pengiriman itu gua pikir dari Amerika, ternyata enggak ini Malaysia ntar gua fotoin ya gak bisa ya gua foto ntar di video ini nanti dilihat ini pengiriman dari Johor. Jadi perwakilan Google mungkin ya. Iya, perwakilan Google untuk Malaysia Asia kali ya. Iya, mungkin buat Asia Tenggara. Nah, untuk kalian juga yang apa sih isinya surat cinta itu? Udah enggak akan apa? Kasih lihat nomornya ya. Enggak boleh enggak? Enggak boleh. Nah, isinya itu kosong. Di sini cuma ada nomor PIN ya. Nomor PIN-nya enggak akan Bunda kasih lihat. Yang jelas di sini ada nomor PIN. Jadi nggak ada suratnya. Ini yang akan diterima oleh kalian itu cuma amplop. Amplop yang berisi. Amplop tau yang berisi. Ini. Sorry sudah lecek kan ini. Lama. Kacang. Amplop tuh nggak penting. Yang penting isi rekeningnya. Ini. Yes. Oh ya, terima kasih YouTube. Terima kasih Google AdSense. Gue belum request lo mau ikutin juga ntar. Dolarnya masih receh sebentar. 200 aja.
hitam kan? 200 gila. Dolarnya 200. Satu bulan. Pasti yang lain penasaran. Ya prigule. Oke, subscribe dulu tapi. Terima kasih teman-teman. Ini cuma sharing aja. Semoga bermanfaat videonya. Jadi kalau jangan lupa di subscribe. Ini subscribe Baram Journey, subscribe ya oke okay. Ini tips Bunda Mia, teman yang satu dia karena ngambil kameranya udah kepeduan ya ku Eli Susanti itu oke. Semua ini semoga bermanfaat apa yang kita bicarain, di like dan di share kalau Anda merasa bermanfaat. Oke okay? See you in the next video. Bye-bye. Sukses untuk kalian.